Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bacaan amin dan keutamaan membacanya setelah surat Al-Fatihah. Membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah menjadi fenomena yang setiap hari ditemui, terutama ketika melaksanakan sholat yang dijarahkan bacaannya seperti maghrib, isya, subuh, tarawih, id, dan lainnya. Karena itu, mengetahui bacaan amin menjadi penting, terutama memahami berbagai pendapat, variasi bacaan, hingga keutamaan-keutamaan atasnya. Dalam membahas seputar bacaan amin tersebut, penulis merujuk pada tema membaca amin yang diulas oleh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, yang ditaklik oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan ditahrij oleh Mahmud Hamid Usman. Seperti biasanya, Al-Qurtubi dalam mendiskusikan satu tema terlebih dahulu mengemukakan pendapat-pendapat dari berbagai ulama, dalil-dalil, serta keutamaan bacaan amin. Pendapat ulama tentang amin. Mayoritas ahlul ilmi mengatakan bahwa kata amin bermakna doa, "Ya Allah, kabulkanlah doa kami." Karena itu, ungkapan ini sebaiknya dibaca beriringan ketika membaca doa. Sementara itu, ulama lainnya berpendapat bahwa kata amin merupakan salah satu nama Allah Ta'ala. Pendapat kedua ini merujuk kepada riwayat Ja'far bin Muhammad, Mujahid, dan Hilal bin Yisaf. Pendapat lainnya, yakni dari Al-Jauhari, mengatakan bahwa kata amin memiliki makna demikianlah, maka hendaklah jadilah ia. Dalam satu riwayatnya, Al-Kalabi mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa makna amin. Lalu beliau menjawab, "Ya Tuhan, lakukanlah." Riwayat ini berdasarkan jalur Ibnu Abbas dari Abu Solih. Muqatil berpendapat bahwa kata amin merupakan ungkapan penguat doa yang dimohonkan agar permintaan doa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pendapat lainnya, Al-Tirmidzi mengatakan bahwa kata amin mengandung makna, yaitu "Janganlah engkau memupus pengharapan kami." Lebih jauh, para ulama berbeda pendapat mengenai bolehkah imam sholat membaca amin dengan suara keras atau tidak. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa seorang imam sholat yang boleh membaca amin dengan suara yang keras. Sebaliknya, At-Tabari mengatakan bahwa seorang imam sholat tidak boleh mengeraskan suaranya ketika membaca amin. Di antara dua pendapat ini, pendapat pertama yang paling kuat karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melakukannya ketika menjadi imam sholat. Variasi bacaan amin. Ada dua variasi bacaan amin menurut ulama. Pertama, amin dibaca dengan suara atau harokat panjang dengan mengacu pada wazan, yaitu fa'il. Hal ini serupa dengan bacaan Yasin. Kedua, amin dibaca dengan suara atau harokat pendek dengan mengacu pada wazan, yaitu Yamin. Selain dua bacaan tersebut, ada juga variasi bacaan lainnya, yaitu amin dengan mentasjidkan huruf mim. Namun, pendapat tentang mentasjidkan huruf mim di atas ada yang menolak dan ada yang menerima. Bagi orang yang menolaknya, misalnya menurut Al-Jauhari mengatakan bahwa mentasjidkan huruf mim
sehingga bacaan amin menjadi amin, merupakan bacaan yang keliru. Sementara bagi yang menerimanya, misalnya menurut Al-Husain bin Al-Fadl, mengatakan bahwa huruf mim ditasdidkan karena ia berasal dari kata amma yang berarti menuju, sehingga bermakna kami menuju ke arahmu. Keutamaan membaca amin. Di atas perbedaan cara membaca amin yang diulas di atas, amim, amim, dan amim, terdapat keutamaan-keutamaan yang diperoleh bagi orang yang senantiasa membaca amin setelah bacaan surat Al-Fatihah. Wahab bin Munabih berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tiap-tiap huruf dari amim, yakni alif, mim, ya, dan nun. Malaikat yang senantiasa berdoa kepadanya, "Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang membaca amin." Dalam hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila imam membaca amin, kemudian mereka makmum membaca amin, maka siapa yang aminnya bertepatan dengan pengucapan amin malaikat akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu." Mengenai hadis ini, ada 4 faktor yang menyebabkan diampuninya dosa-dosa karena membaca amin. 1. Bacaan amin imam. 2. Bacaan amin makmum. 3. Bacaan amin malaikat. Dan 4. Kesesuaian amin dalam hal jawabannya, dalam hal waktunya, atau dalam hal sifatnya sebagai doa yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat dari Abu Zuhairi mengatakan bahwa kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu malam. Lalu beliau berhenti ketika mendengar seseorang sedang berdoa. Lalu beliau bersabda, "Doa dia akan dikabulkan jika dia mengakhiri doanya." Salah satu di antara kami bertanya, "Dengan apa dia mengakhiri doanya?" Nabi bersabda, "Dengan mengucapkan amin." Seandainya dia mengakhiri doanya dengan amin, maka doanya akan dikabulkan. Hadis lainnya lagi dikatakan bahwa apabila kalian sholat, maka luruskanlah barisan atau shaf kalian. Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian mengimami kalian. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladdolin, katakanlah kalian amin. Niscaya Allah Ta'ala akan menjawab atau mengabulkan doa kalian. Demikian banyak keutamaan ketika seseorang membaca amin setelah bacaan Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa bacaan amin mengandung keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam. Bahkan Al-Tirmidzi dalam kitabnya Nawadir Al-Usul mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa amin adalah salah satu dari 3 keistimewaan yang diberikan kepadaku dan umat Islam, yang tidak diberikan kepada umat lainnya selain Nabi Musa dan Nabi Harun. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Berbagi Kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat Muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.